Nah, ego bro. Raus lerek member nikmat. Baru teko itu. Member nikmat satu aja ego ya. Tertua di Muncaryo sejak tahun 1985 sampai sekarang 37 tahun. Lagi tes mungkin misalnya ya. Itu persiapan nanti siang berangkat. Itu punya julukan Abadi 85. Bukan ya pagi ya teman-teman. Nah itu ada yang pikul-pikul ikan itu. Nah, itu hasilnya tadi malam. Kayaknya pagi ini tadi lumayan banyak dapat ya semua ya. Menikmat. Ini juga sama itu. Kenapa? Banyak semua dapat. Nah, ikut teman-teman. Itu perahu selerek jaring bintang sonar ya, masuk gitu. Nah, kelihatan perahu jaringnya ya, karena di atas ada pantauan, kelihatan ada pantauannya. Itu apikannya yang banyak itu. Ini baling-balingnya besar ya teman-teman. Lihat itu kapalernya. Itu mesin yang sebelah kiri ya, mesin jalan sebelah kiri. Ada dua biji. Nah itu sudah pakai tirbang hidrolis dan mesin 6 silinder. Mesinnya pusu itu teman-teman. Ini yang harus pusu mesinnya. Itu ada yang gosong-gosong mesin itu.
tadi sudah dicuci pakai sabun tadi, mungkin digosok-gosok, mungkin habis ini mau disemprot di solar mungkin. Nah, itu setiap hari ya, datang digosok-gosok, datang ke hari tim menguras dulu biasanya kerjaan. Nah, iku teko maneh iku. Iku prau sledek pemburu ya, teman-teman. Nah, itu sudah enggak pakai kemudi. Tapi karena mesin jalannya di kanan dan kiri jadi enak walaupun muter itu. Nah, itu mau muter itu. Padahal tanpa kemudi itu. Jadi mesin jalannya itu digas yang sebelah. Jadi misalkan mau muter itu ya di sebelah kanan yang digas ini. Terda. Nah, itu mau watret ke arah sana. Mau puntur. Agak jauh. Putar dulu biar gampang. Bintang sonar kita entuk akeh pisan itu. Ya iku saleh wis mbungu wis kurang blung jane. Oke, wes mebok. Si panas dipel-dipel lagi. Ya, mesinnya. Mesinnya sangat besar. 6D17. Kanan kiri. Sama sana. Mesin di selerek ring. Satu truk full itu nanti kayaknya itu. Woi, keluar bisa? Ya gila ya. Hah? Sibukan nih. Labuan Muncar kalau pagi. Semua gitu yang kerja yang dapat ikan lah kebanyakan. Oke lah, cukup sekian dan terima kasih.